Sahabat Tani, berjumpa kembali dengan kami di channel Sahabat Tani TV, channelnya para petani. Oke, sahabat Tani, cabai rawit sultan yang ditanam di tegalan ataupun di dataran tinggi dan untuk sekelilingnya pepohonan. Jadi untuk pencahayaannya kurang, akan tetapi untuk pertumbuhannya tidak terpengaruh, tetap optimal. Dan untuk cabai rawit sultan ini kami baru testimoni saat ini. Untuk pertumbuhannya alhamdulillah bagus, di ketahanan virus gemini. Padahal sekarang untuk musim kemarau seperti ini, tunas mengeriput sama gemini itu lagi gencar-gencarnya di wilayah Temanggung. Akan tetapi untuk cabai rawit sultan ini aman-aman saja. Dan sahabat tani bisa lihat, ini daunnya super, seperti bayem, mantap. Biarpun tanaman cabai rawit sultan ini tinggi, daun lebar, tidak berpengaruh di pembuahan. Buahnya tetap dobel-dobel, bakalan bunga juga grombol-grombol. Untuk cabai rawit sultan ini kurang lebihnya baru berumur di kisaran 68 hari. Dan untuk tinggginya 2 meter setengahan ini, mantap. Sampai ujung sana full bagus, tidak ada yang layu dan tidak ada yang terkena virus gemini. Oke sahabat tani, mari kita cek-cek di sela-sela untuk cabai rawit sultan ini. Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. Swore I'm over you, oh well. It's not that easy. Waking up in this place all alone. Staying up night and day on the phone. Can't help myself. I need me to be whole again. Thought you were the piece missing from last. Nah ini sahabat tani, ini yang sudah jadi cabai. Cabainya itu besar, padat. Padahal ini belum tua ini. Masih bisa besar lagi. Dan ini, sekali tumbuh buah ini, 4 ini. 1, 2, 3, 4. Mantap. Sangat rekomendasi sekali ini untuk uji coba tanamnya. Jika sahabat tani ingin menanam, tanamlah cabai rawit sultan. Mantul ini. Oke sahabat tani, ini untuk ajir yang pertama sudah tertutup dan sekarang disusuli ajir lagi. Untuk besarnya ajir juga mantap dan tinggi ajirnya 2 meter. Nah ini untuk ajir 2 meter saja. Nanti akan saya pasang di luar pulsa. Nah, untuk ajir 2 meter saja masih tinggi tanamannya. Ini pada mungkler-mungkler ini. Nih, nanti akan saya ajir dan akan kami ikat tali. Ini ajir dengan tinggi saya masih tinggi ajirnya ini.
Mantap, cabai rawit Sultan. Nah ini sahabat tani, untuk buahnya alhamdulillah dobel-dobel, tunas aman, dan untuk warna hijau pekatnya kelihatan. Ini salah satu efek dari fungisida racikan sahabat tani dan BM jamurlang ini. Nah, sudah merasuk ke daun, batang, sudah bereaksi. Maaf sahabat tani, saya sulit sekali, kesulitan untuk mengambil gambar ataupun video bunga ataupun bakalan buah, karena tanaman ini sudah setinggi kepala saya, bahkan lebih ini. Nah ini penampakan bakalan buah cabai rawit Sultan. Alhamdulillah pada nyantel, tidak rontok ya. Nah ini kemarin sudah masuk Kalimaktop sama Nutrisi B. Untuk proton magnya tetap ya, supaya tunas tidak berhenti. Oke sahabat tani, jadi ini untuk pengolahan lahan sama. Seperti biasa, kami membuat guludan. Cuma SP36 ataupun Vertifos, kandungannya fosfat, saya tambah NPK Ponska subsidi, lalu saya spray es guru mikroriza sebelum saya tutup guludan untuk pembuatan bedengannya, lalu didiamkan kurang lebih minimal itu 2 minggu ataupun 1 bulan baru kita tanami bibit cabai rawit Sultan ini. Dan untuk perawatannya sama, umur 1 minggu, kocor, fungisida, NPK Yara 16-16, serta Kapos Plus. Untuk minggu kedua sama pengocorannya, NPK 1 gelas, Kapos Plus 3 sendok, fungisida racikan sahabat tani 2 sendok per tangkinya. Lalu kita kocorkan ke setiap pangkal tanaman. Umur 3 minggu baru kita spray menggunakan antrakol, terus racikan sahabat tani yang tepung 2 sendok, antrakolnya 2 sendok, lalu nutrisi di masa vegetatif menggunakan proton mag ataupun grand top juga bisa, 2 tutup ataupun kurang lebihnya 15 mili per tangkinya, terus ditambah nutrisi D. Nah, itu minggu ketiga baru kita spray, minggu keempatnya kembali ke kocor lagi. Minggu lima spray, minggu enam kocor lagi. Cuma seperti itu untuk perawatan cabai rawit Sultan ini. Untuk lebar parit cabai rawit Sultan ini 1 meter. Dan untuk jarak tanamnya ini 45 ataupun 50 cm dari tanaman ke tanaman. Dan untuk batang ataupun dongklaknya cabai rawit Sultan itu super jumbo. Oke sahabat tani, ini ajir susulan ini. Ini ajir susulan, ajirnya lebih dari 2 meter, dan ini ajir yang asli, sudah ketutup. Ini sudah direntangkan tali 3, masih kurang. Ini nanti jika
buah cabai rawit Sultan ini sudah full. Nggak tahu ini. Semoga saja nanti untuk hujan turunnya tidak ngeget ataupun terlalu deras, karena nanti bisa mengakibatkan roboh ini. Mantap cabai rawit Sultan. Jos. Ini sahabat tani, untuk cabai rawit Sultan ini perantingannya sangat rimbun sekali. Sedangkan untuk penanaman ini tidak menggunakan metode potong pucuk. Akan tetapi dari karakter tanaman cabai rawit Sultan itu sendiri, perluasannya pendek-pendek dan tunas airnya gerombol. Jadi sangat rindang sekali. Otomatis nanti produksi buahnya juga bisa berkali-kali lipat ini. Mantap. Oke sahabat tani, jadi untuk cabai rawit Sultan ini kemarin baru selesai ataupun dirempel daun lebarnya supaya sirkulasi udara lancar di bawah, karena ini di wilayah Temanggung sudah 2 hari mendung, takutnya hujan deras nanti untuk penyangga juga belum siap, untuk ajir susulannya belum selesai untuk pemasangan yang susulan, karena ini juga sangat full ini ya, bakalan bunganya ini sudah mulai kelihatan. Sudah mulai kelihatan untuk bakalan bunganya, takutnya nanti terkena hujan roboh. Oke sahabat tani, nah ini penampakan cabai rawit Sultan, dan untuk ketinggian sudah di atas rata-rata. Akan tetapi untuk cabai rawit Sultan ini biarpun tinggi tetapi tidak lemes, tetap untuk daunnya ini, untuk daunnya tetap hijau gilap biru tebal. Jadi untuk cabai rawit Sultan ini biarpun tanaman tinggi, daun lebar, tetapi kenceng. Karena tidak semata-mata untuk kesuburannya terlalu ketinggian unsur N. Akan tetapi suburnya itu optimal. Gabungan nitrogen sama fungisidanya itu seimbang. Jadi tanaman ini tinggi, daun lebar-lebar, bakalan buah pun tetap optimal, tidak rontok, dan batangnya pun juga keras, tidak letoy. Nah, jadi inilah karakter tanaman cabai rawit Sultan. Cocok ini ditanam di tegalan ataupun dataran tinggi, dan untuk yang kemarin di dataran rendah, di pesawahan, untuk karakter tanamannya hampir sama. Cuman ketinggian tanamannya pendek, mungkin terlalu full untuk pencahayaan sinar mataharinya karena di musim kemarau seperti ini. Dan untuk yang di tegal ataupun di sekeliling banyak pohon yang rindang, ini lebih cenderung tinggi. Untuk kesimpulan saya, untuk cabai rawit Sultan ini tetap jos gandos. Kami akan uji coba rawit Sultan ini besok di musim penghujan, karena saya juga masih penasaran untuk musim kemarau cabai rawit Sultan ini bagus. Saya tetap akan coba di musim penghujan besok. Tapi biarpun cabai rawit Sultan ini belum ada yang merah, saya sudah mengakui jika varietas cabai rawit Sultan ini mantap. Dilihat dari buahnya, ketebalan cangkangnya,
tangkai buahnya itu super super sekali, super. Jadi kualitas buahnya jos gandos. Oke, sahabat tani, demikian video kami mengenai cabai rawit Sultan. Salam petani Indonesia, sukses selalu.